Assalamualaikum anak-anak. Hai. Sihat tak semua? Puasa tak kat rumah tu? Okey, hari ni bersama Encik Zahika lagi. Dia nak belajar matematik, kira dan susun. Dia nak buat apa matematik ni? Dia nak kira macam mana? Okey, mula-mula kita kena lukis rumah ni tau. Rumah ada 6 rumah. Ada 4 bilik kat sini. Okey, kemudian kita kena potongkan kertas 24 potongan kertas dan tuliskan nombor 1 dan juga bentuk yang berbeza. Ada 3 bentuk berbeza. Cikgu buat bentuk bulat, segi 3 dan juga segi 4. Okey. Kemudian apa yang anak-anak kena buat? Anak-anak kena susunkan nombor atau bentuk tu dekat dalam rumah yang sama. Okey. Okey, tengok. Cikgu ada 3 segitiga. Okey. So, kat mana kita nak letak 3 segitiga ni? Kat sini ke? Salah kan? Okey, cuba tengok. Kat sini nombor 3 letak dekat dalam rumah nombor 3. Okey. Sekejap eh. Masukkan rumah nombor 3. Okey, nampak tak? Lepas tu cari lagi nombor-nombor yang lain ni dan masukkan ke dalam rumah yang betul. Okey, selamat mencuba. Selamat berpuasa. Stay safe. Bye.